saja. Kan kita sudah ada target sebagai keuntungan. Itu kan menjadi pedoman utama kita. Ketika ada perbedaan kembali ke saat itu kan kita sementara orang Muhammadiyah. Kan satu lama Muhammadiyah menjadi kewajiban kita warga Muhammadiyah yang mengikuti. Itu yang pertama ya Pak. Terlanjur sebagai sekretaris Muhammadiyah. Tapi keuntungan utamanya tadi bagi kita warga Muhammadiyah ya. Kita mengajak orang, tapi kita tidak maksa. Tapi warga Muhammadiyah kita maksa untuk pulang tadi. Jangan sampai kita beribadah yang di luar dari tadi. Nah ini yang dipulangkan. Kenapa Muhammadiyah dimaksud Muhammadiyah selalu sholat terawih itu 4-4-3 karena kita tadi yang paling kuat tadi. Tapi masih ada di luar kita yang 2-2-2-2 terus berapa? Jadi kita 3-3 itu. Nah ini konsekuensinya. Saya berharap sebagai warga masyarakat ikutilah tuntutan yang dikeluarkan oleh masyarakat. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Yang kedua kaitan dengan kegiatan Ramadan, berarti insya Allah mudah-mudahan kita kejar tanggal 1 Ramadan hari Senin itu tanggal 6 Mei kita ada pengajian umum langsung launching radio dakwah Muhammadiyah, radio umat, radio dakwah umat. Sekarang sudah bisa dipakai radio tapi belum bagus ya karena ada alat yang harus kita ganti. Nah, insya Allah mudah-mudahan alat yang lebih satu baru kemas sudah bisa datang ya tanggal 6 itu sudah bisa. Karena kebetulan tanggal 6 ada duta besar India yang berkunjung ke kampus sehingga saya memutuskan hari itu tidak libur. Selama ini kebiasaan hari pertama puasa libur tetapi sekarang tidak. Kita hanya mengatur jam kerja kalau berpuasa. Puasa itu kita kerja jam 8 sampai dengan sholat dulu. Habis kajian, habis turun, kita pulang. Jadi tidak ada kegiatan setelah itu. Nah, itu selama bulan Ramadan. Kita mulai jam 8 tetap. Jangan mundur-mundur lagi. Nah, yang kedua, yang selamati, nanti pada akhir Ramadan, kita mulai libur tanggal 30. Tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 9 Juni. Jadi ada 11 hari liburnya. Jadi masuk kerja tanggal 10 Juni. Nah ini untuk nanti ada surat. Kalian dulu akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat dan pegawai maupun mahasiswa yang ada di Muhammadiyah sehingga perkuliahan tetap berjalan selama bulan Ramadan. Tinggal diatur jam. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya berharap kajian ini diminati. Tapi saya melihat kita sedikit yang berminati dengan kajian ini. Saya dengan apa? Ingat saja katanya Pak Ustaz Fatoni, Pak Jamal Fatoni, memang mengajak orang berbuat baik itu susah katanya Pak Umar. Nah, selalu beliau, kalau ada pengajian itu sedikitnya saja, selalu mengungkap itu kalau Pak Jamal Fatoni. Nah yang ketiga, yang tadi Pak Ustaz Fatoni, masalah membayar sejak tadi kalau Haji Ahmad Fatoni bilang yang paling baik itu bayar tempo hari beliau bayar tidak itu karena kita tidak tahu besok kita masih itu atau tidak kalau beliau. Nah saat kewajiban itu laksana beliau saja. Nah, itu loh. Nah, ada pilihan-pilihan memang, tetapi pilihlah yang memberikan terbaik kepada Haji Ahmad Fatoni. Jadi kalau setiap hari bayar tidak, memang tadi bagaimana peserta Suwandi Pidya itu memberikan makanan kepada fakir miskin satu orang. Makanan itu ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada buah. Itu kita harapkan. Nah, kalau mereka dikasih satu hari sebuah ada kebijakannya juga. Karena apa? Menurut sejarah itu orang miskin yang tidak mampu berbuka puasa pada saat itu dia tidak punya makan untuk berbuka puasa. Nah, orang yang baru bangun Pidya itu sekali orang yang tidak punya makan untuk berbuka puasa. Itu penjelasan tahun yang lalu Pak Mahfud yang menjelaskan kita bayar Pidya itu. Nah, itu menurut beliau dan selalu Pak menyampaikan seperti itu kalau di kalangan Muhammadiyah Pak. Nah, khusus tentang Pidya, beliau menyarankan tiap hari karena sejarah bayar Pidya itu ada orang yang tidak mampu, tidak punya makan untuk berbuka puasa. Adalah orang yang tidak berpuasa, orang yang cari orang yang tidak punya makanan untuk berbuka puasa. Itu menurut beliau, sehingga yang paling bagus katanya bayarlah fidyah pada saat kalian tidak berpuasa hari.
di samping kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Nah, ini Pak Ustaz kemudian ini sebenarnya. Nah, itulah kelebihan dalam Muhammadiyah, berarti berbeda pendapatnya, tapi kita sekali lagi punya kebenaran tadi, itu kita ikuti warga masyarakat, karena itu menjadi kewajiban kita. Saya kira itu hadir semati kajian kita hari ini. Saya ingin harapkan setuju satu depan, kedua pemerintah kita kembali bersihkan dalam rangka menyambut Ramadan itu. Kan tadi sudah sampaikan hal-hal yang harus kita bersihkan atas semuanya adalah kita membersihkan lingkungan kita, rumah kita. Ini yang kita bisa lakukan. Nah, kalau kami di lingkungan komunitas itu jelas dua hal itu sudah kembali pasang lampu-lampu sembilan jalan harus terang jalan menuju masjid. Kami di komunitas sudah setiap tahun melakukan. Nah, kemudian setelah bulan Ramadan, nanti LP3IK juga membuat program kajian untuk memperdalam Al-Quran. Jadi Pak Ustaz Al-Quran sudah buat program itu. Sekaligus teman-teman yang ingin berbagi baca, sekiranya bagus manfaatkan bulan puasa daripada pulang ke rumah tidur, nanti lapar malah itu. Nah, yang ketiga terakhir, nah mengapa katanya saya tidak ingat lagi Ustaz Ahmad Tohoni mengajukan atau di akhir waktu berputar sahur itu, karena banyak orang sahur baru sahur tidur tak sholat subuh. Nah, hikmah yang besar kata tadi, apa hikmahnya? Yang pertama, kita tidak boleh melaksanakan sholat subuh. Begitu selesai keluar sahur, ajak kita langsung puasa, langsung sholat. Tidak akan ada jarak bagi kita. Tapi nah, manusia itu ketika lapangnya nangkep, dikhawatirkan jarak waktunya subuh dengan sahur tidur banyak orang yang tidak melakukan sholat subuh. Coba kita perhatikan di desa-desa, banyak sekali orang yang sholat subuh tidur setelah makan sahur. Saya kira itu Bapak Ibu Sobati, mudah-mudahan kita semua siap berlebihan sampai maksudnya bulan Ramadan pada tanggal 1 Ramadan 6 Juni yang akan datang. Terima kasih. 6 Mei ya.